Jesus was baptized. Why? If he's perfect, if baptism is all about the repentance of sins, why was Jesus baptized? Right? I mean, it wasn't to repent, obviously. He had nothing to repent of. It wasn't to confess his sins. Jesus, he had no sins to confess. He was perfect. But here's the full picture of the gospel. It was in his baptism where he associated himself with sinners. And he placed himself amongst the guilty. That's why he was baptized. He wasn't baptized to cover his own guilt. He had none. He was baptized to cover ours. He wasn't baptized for his own salvation. He was baptized so he could give us ours. Orang lain silam, tapi kok kita pun percik? Nah, itu pertanyaan biasa begitu. Jawabannya gampang saja. Pertama, kita memahami bahwa tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Tidak ada. Tidak ada satupun baptisan yang menyelamatkan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yesus berkata, kabarkan Injil, baptislah mereka yang percaya. Beritakan Injil pada segala makhluk, barang siapa dibaptis, selamatkan. Baptisan memang tidak menyelamatkan. Penyamun di sebelahnya, Yesus itu tidak diselamatkan karena baptisan, karena iman. Tapi kalau kita beriman, kita tidak akan menghalangi baptisan, karena baptisan itu perintah Tuhan. Yesus saja dibaptis loh, karena Yesus tanpa dosa. Yesus kasih contoh karena dialah jalan. Kalau kalian belum dibaptis, cepat pergi. Yaitu yang pertama soal baptisan terhadap anak-anak yang dikatakannya hanya sebagai sebuah kepentingan liturgi gereja saja. Dan yang kedua itu adalah soal cara baptisan, di mana menurut dia cara baptisan yang benar itu adalah cara baptisan selam menurut teladan Tuhan Yesus. Nah, karena itulah dia bahas dalam soal baptisan, dia bahas dua hal ini, yaitu soal baptisan anak-anak, kedua soal cara baptisan. Belum juga kelar meributkan tentang konsepsi ketuhanan di dalam agama Kristen, ternyata selalu saja ada hal yang mereka ributkan, khususnya di kalangan para pendeta. Kali ini mereka meributkan tentang kontroversi pembaptisan. Jika baptisan itu tidak menyelamatkan, lantas untuk apa harus ada ritual baptis segala? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga? Apalagi jika yang dibaptis adalah wanita-wanita cantik yang pastinya mengerikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Official dimanapun berada, jangan lupa ya untuk selalu sempatkan menonton konten-konten di Rosalba Official dan juga Rosalba Official Short, yang pastinya kalian akan menemukan video-video unik, menarik, dan video-video yang cukup menghibur untuk kita semua, serta kita bisa mengambil ilmu, pengetahuan, serta wawasan baru tentang ajaran sebelah, agar bisa menjadi benteng bagi kita semua umat Islam bahwasanya agama Kristen itu bukanlah agama yang benar, sehingga kita pantas untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap program-program kristenisasi mereka, program-program pemurtadan yang terstruktur dari mereka. Dan kali ini mari kita dengarkan bagaimana pendeta yang pertama berbicara tentang pembaptisan. Orang lain silam, tapi kok kita pun percik? Nah, itu pertanyaan biasa begitu. Jawabannya gampang saja. Pertama, kita memahami bahwa tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Tidak ada. Tidak ada satupun baptisan yang menyelamatkan. Karena itu kalau ada orang dari luar Gemit, dia masuk di Gemit, kalau dia sudah dibaptis, tidak akan pernah orang pendeta-pendeta Gemit baptis dulu. Tidak lagi. Tapi jangan yang kita punggung. Kita pun kalau suka luar dari sini pi tampar lain, dong bilang kita pun salah semua. Jadi mesti ulang dibaptis. Pak Pendeta, Alkitab itu kan tulis bahwa baptis itu pakai kata dasar bapto, kata kerja baptiso yang artinya menyelamkan. Oh, betul. Betul sekali. Koma.
Tapi yang dimaksud dengan menyelamkan adalah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan selamkanlah mereka dalam nama, bukan selamkan dalam air. Selamkan dalam nama, bukan selamkan dalam air. Selamkan dalam nama Bapa berarti kepada mereka diberi perjanjian anugerah. Selamkan dalam nama anak berarti mereka mati bersama-sama dalam kematian anak, tetapi kemudian dibangkitkan dalam kebangkitan anak. Diselamkan dalam nama Roh Kudus berarti kepada mereka diberi hidup baru tiap-tiap hari. Titik poinnya, dia berkata tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Semoga Kristen yang menyimak bisa mendengar ini ya. Pendeta ini yang berkata bukan kami. Lalu mari kita lanjut bagaimana pendapat dari pendeta yang kedua. Dibaptis selam, ini bukan soal liturgi metode gereja, bukan. Tapi kata baptis itu sendiri dalam surat Paulus, dalam bahasa Yunani aslinya baptiso, yang artinya immersion atau diselamkan. Bukan berarti diselam lebih mantap, bukan. Tapi kalau kita ada cara yang memang diajarkan, kenapa kita harus jauh-jauh dari itu? Kecuali kalau sana sakit sekarat gitu ya, gak bisa kan diselamkan. Tapi kalau masih sehat, selamkan aja. Dan mungkin dulu baptis seperti saya waktu umur 6. Waktu itu saya dipercik, dibaptis begitu, karena saya nggak tahu. Mama saya ingin saya jadi anak Tuhan. Ya nggak apa-apa sih umur 6, itu kan seperti penyerahan. Tapi saya belum mengerti, karena baptisan itu, yang kita baca tadi kata-kata Petrus, baptisan itu alhasil akibat bertobat, bukan karena liturgi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yesus berkata, kabarkan Injil, baptislah mereka yang percaya. Beritakan Injil pada segala makhluk, barang siapa dibaptis, diselamatkan. Baptisan memang tidak menyelamatkan. Penyamun di sebelahnya, Yesus itu tidak diselamatkan karena baptisan, karena iman. Tapi kalau kita beriman, kita tidak akan menghalangi baptisan, karena baptisan itu perintah Tuhan. Yesus saja dibaptis loh, karena Yesus tanpa dosa. Yesus kasih contoh karena dialah jalan. Kalau kalian belum dibaptis, cepet deh. Wah, ternyata sama saja, sahabat official. Dia pun berkata bahwa tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Nah, bagaimana pendapat dari pendeta yang ketiga? Siapa lagi kalau bukan pendeta kondang Ezra Soru, personil trio koplak sejagat maya. Bagaimana komentarnya? Mari kita simak. Nah, saudara, dari video itu terlihat Philip Mantova di dalam urusan baptisan, dia mempersoalkan dua hal di sana sebenarnya. Yaitu yang pertama soal baptisan terhadap anak-anak yang dikatakannya hanya sebagai sebuah kepentingan liturgi gereja saja. Dan yang kedua itu adalah soal cara baptisan, di mana menurut dia cara baptisan yang benar itu adalah cara baptisan selam menurut teladan Tuhan Yesus. Nah, karena itulah dia bahas dalam soal baptisan, dia bahas dua hal ini, yaitu soal baptisan anak-anak, kedua soal cara baptisan. Maka sekarang saya mau bahas satu persatu. Mari kita pertama-tama lihat soal baptisan anak. Sutova berkata bahwa berdasarkan kisah 2 ayat 38, maka orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Lihat kisah 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi orang itu dibaptis itu harus orang yang sudah bertobat. Atau orang yang... Lihat kisah 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi orang itu dibaptis itu harus orang yang sudah bertobat, atau orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan atas dasar ini, maka Philip Mantova lalu mempersalahkan praktek baptisan anak yang dilakukan oleh gereja-gereja Protestan, yang dia tuduh itu hanya sebagai kepentingan liturgi. Dan karena itulah, maka dia melakukan baptisan ulang untuk orang-orang yang sudah dibaptis pada waktu mereka kanak-kanak. Nah, itu yang diajarkan. Saudara, sebelum saya menanggapi ini, perlu kita ketahui bahwa baptisan anak yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Protestan itu bukanlah sebuah praktek yang tidak ada dasar Alkitabnya atau melawan, melenceng dari Alkitab. Tidak. Ajaran tentang atau praktek baptisan anak itu ada landasan teologisnya. Hanya saja landasan teologis dari baptisan anak itu tidak didasarkan pada adanya ayat eksplisit yang memerintahkan baptisan anak-anak. Orang-orang yang menolak baptisan anak selalu mengatakan atau mengajukan pertanyaan, mana ada perintah di Alkitab untuk membaptis anak? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu tanda apa? Jadi bagaimana kau dibaptis umurmu 3 bulan? Bertobat dari apa kau umur 3 bulan? Emang udah kau tahu arti pertobatan umur 3 bulan? Jangankan 3 bulan, 3 tahun pun belum tentu kau tahu. Jangankan 3 tahun, 13 tahun pun umurmu belum tentu kau paham apa itu pertobatan. Apalagi kau masih digendong-gendong mamamu dibaptis. Lalu diajak dibaptis sekarang setelah umur 75, mau jalan 76. Lalu pakai membantah segala.
dulu dibaptis Pak, waktu dulu. Umur berapa? Ya, belum sampai setahun, Pak. Terhadap pertanyaan seperti itu, saya akan memberi jawab. Mana ada larangan di dalam Alkitab untuk membaptisan anak? Jadi memang yang menjadi dasar baptisan anak itu bukan suatu perintah eksplisit, bukan. Lalu apa dasarnya? Nah, dasar dari baptisan anak itu ada pada sebuah teologi yang namanya covenant theology atau teologi perjanjian. Nah, saudara tanya, apa itu teologi perjanjian? Nah, untuk menjelaskan itu, mari kita perhatikan sama-sama Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat ini maksudnya tergantung di kayu salib. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Saudara, pertanyaan pertama yang patut kita ajukan setelah membaca ayat itu adalah, apa itu berkat Abraham? Atau apa itu isi dari berkat Abraham? Ini penting karena demi berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain atau sampai pada kita hari ini, Yesus Kristus bersedia menjadi kutuk di atas kayu salib. Yesus Kristus rela mati demi berkat itu. Ternyata semakin ngelantur kemana-mana jawabannya. Malah dia menyebut bahwa Tuhannya sendiri menjadi orang terkutuk di kayu salib. Kira-kira logika pendeta Ezra Soro ini kemana ya? Tidak ada orang yang dikutuk itu menjadi berkat. Apalagi menerima berkat Abraham menjadi kutuk di tempat eksekusi para penjahat. Nah, jadi itulah sejumlah keributan atau kontroversi antar para pendetanya. Sementara mengenai konsepsi ketuhanan saja, mereka masih ribut sampai hari ini belum mencapai kesepakatan. Apalagi mengenai baptisan. Sementara baptisan saja, mereka juga ribut-ribut tidak ada habisnya. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain seperti halnya persepuluhan, Roh Kudus, dan segala macamnya. Yang pada akhirnya mereka pun ribut sesama Kristen. Hanya membahas Kristen mana yang sudah ditetapkan masuk surga dan Kristen mana yang sudah ditetapkan masuk neraka. Intinya agama ini sungguh aneh. Layak untuk digelari sebagai agama kontroversi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.